Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Video kali ini Sobat Kicau Mania kita akan memberikan sebuah tips informasi penting Sobat Kicau Mania buat kalian yang ternak sistem lolo indukan. Nah ini Sobat Kicau Mania, sebelumnya kita jelaskan terlebih dahulu. Ini adalah anakan murai batu, usianya ini sekarang ini masuk 12 hari. Kemungkinan akan belajar nangkring. Karena anakan murai batu ini dipanen lolo tangan di usia 7 dan 8 hari. Nah, kalau untuk lolo indukan, mereka ini tentu saja akan turun glodok di usia tersebut. Nah, Sobat Kicau Mania, kita akan memberikan tips jitu Sobat Kicau Mania. Pada saat usia seperti ini, kita sudah bisa mencampur pur leopard dengan kroto. Nah sebenarnya Sobat Kicau Mania, kalau kita sebagai seorang penangkar burung murai batu ini tentu saja tidak kehabisan ide, tidak kehabisan akal. Nah kalau untuk bahan aplikasi yang kita buat kali ini, kroto dicampur dengan pur leopard, itu bertujuan agar anakan murai batu ini sudah bisa mengenal pur atau kroto sejak usia dia turun glodok, seperti usia 12 hari sampailah usia 20 hari dan usia 22 hari. Karena pada saat usia 20 dan 22 hari, mereka sudah bisa belajar untuk mengambil makanan sendiri, belajar ingin makan Sobat Kicau Mania. Nah kalau untuk mandiri, mereka juga baru mau belajar mengambil makanan sendiri dan melihat keadaan di sekitar, apakah ada makanan mereka akan ambil, seperti kroto dan jangkrik. Nah Sobat Kicau Mania, kalau kalian mengikuti video saya atau mengikuti saya sejak awal ya kan Sobat Kicau Mania, tentu kalian tahu indukan betina ini adalah indukan di kandang B3. Nah tentu saja anaknya kemarin sudah kita panen, sudah kita jual ya. Nah ini anak tirinya Sobat Kicau Mania dari kandang B5 atau kandang 5. Nah kita masukkan di sini, ternyata dia bisa melolo anaknya Sobat Kicau Mania, alias anak tiri ini Sobat Kicau Mania. Nah kalau untuk pejantannya, kalau kalian pernah mengikuti video kita, tentu saja kalian tahu pejantannya sudah lepas Sobat Kicau Mania, lepas dari kandang dan sampai sekarang belum ketemu, tetapi kita sudah mendapatkan penggantinya. Nah ini kita beli kroto terlebih dahulu Sobat Kicau Mania. Tujuan kita membuat video ini, kita akan menayangkan ya, kroto itu harus yang segar, posisinya benar-benar harus baru sudah diambil dari sarangnya atau dari sarang kroto. Nah kita langsung temui penjual, langsung kita beli Sobat Kicau Mania. Kemudian kita bersihkan terlebih dahulu semut yang masih ada di dekat kroto ini. Kita bisa bersihkan dengan kain atau dengan kapas atau dengan sumpit. Nah seperti yang kita katakan tadi Sobat Kicau Mania, kalau kalian panen lolo tangan di usia 12 hari tentu saja mereka akan belajar nangkring. Nah kalau kalian lolo indukan tentu saja mereka akan turun glodok. Itulah istilahnya Sobat Kicau Mania, seperti yang di hadapan kita ini. Mereka sudah bisa belajar nangkring, baru belajar nangkring. Pada kesempatan inilah kita harus teliti Sobat Kicau Mania dalam pemberian ekstra puding, terutama jangkrik dan kroto, bisa kita aduk dengan pur leopard. Nah, tetapi di sini ada anakan yang bungsu masih di dalam sarangnya atau di dalam bakul, di dalam besek. Nah, ini Sobat Kicau Mania mungkin sebentar lagi atau nanti sore, dia tentu saja bisa nangkring juga di atas, belajar nangkring. Makanya kalau untuk tangkringan itu posisinya tidak terlalu tinggi. Nah, indukan B3 ini adalah indukan dari kandang kita, kandang 3 Sobat Kicau Mania. Apakah dia mau melolo anakan murai batu ini yang bukan anaknya? Nah kita lihat saja Sobat Kicau Mania. Nah pertama-tama kita siapkan bahan simple seperti ini, kroto halus, kroto segar kita aduk dengan pur leopard hijau atau pur leopard kuning, boleh Sobat Kicau Mania. Atau kalian punya ide sendiri, gold coin hijau kalian haluskan lalu kalian campur, itu boleh saja. Tapi kalau untuk di kandungan leopard, kita rekomendasi kandungannya bagus, bisa kalian baca di dalam kemasannya Sobat Kicau Mania.
Nah, caranya seperti ini, kita ambil porsinya itu 50-50, 50%, 50%. Atau krotonya 40%, pur leopard hijau ini 60%. Kemudian kita aduk dengan air. Kita aduk dengan air secukupnya, Sobat Kicau Mania. Nah, pertama-tama indukan murai batu ini, Sobat Kicau Mania, akan menyicipi terlebih dahulu. Dia akan cicip terlebih dahulu apakah ini teksturnya empuk, ya, teksturnya ini lembut. Kalau untuk kroto itu dia memang cari yang empuk, lembut, ya, karena posisinya itu kita tahu sendiri, Sobat Kicau Mania, itu kroto segar. Kalau krotonya sudah lembek, tentu saja krotonya itu sudah berbau, sudah berbau busuk. Otomatis indukan murai batu ini tidak mau meloloh anakan murai batu. Itu sangat penting, itu rumus juga, Sobat Kicau Mania, ya. Jadi pilihlah kroto yang segar. Nah, setelah dia cicipi, baru dia akan mengambil, Sobat Kicau Mania. Dan uniknya di sini, Sobat Kicau Mania, kroto ini sudah bercampur dengan pur leopard. Otomatis kotoran anakan murai batu ini juga akan berbentuk pur, Sobat Kicau Mania. Dan dia sudah mengenal pur sejak usia seperti ini, sejak usia dini. Nah, tentu saja indukan murai batu ini akan melolohnya seperti ini. Nah, Sobat Kicau Mania, seperti yang kita katakan tadi, Sobat Kicau Mania, bahwa anakan murai batu ini dipanen di usia 7 dan 8 hari. Artinya dia ini sebenarnya bisa untuk loloh tangan. Nah, bisa kita praktekkan seperti ini. Dia juga bisa loloh tangan, bisa juga loloh indukan dengan indukan lain. Nah, ini suatu kelebihan unik untuk indukan kami di kandang B3. Dia bisa mengasuh anakan murai batu yang di kandang lain. Nah, itu sudah lama kita teliti, Sobat Kicau Mania. Nah, sekarang kita praktekkan, kita masukkan ke dalam sangkar seperti ini. Nah, di video yang sebelumnya, Sobat Kicau Mania, kalau kalian menyimak, ya kan, indukan murai batu ini, ya, meloloh anakan murai batu yang kakinya sakit. Ada itu di konten yang kemarin kita upload. Itu adalah anaknya, Sobat Kicau Mania. Sedangkan yang sekarang ini adalah anak dari kandang lain. Nah, ini suatu kelebihan, Sobat Kicau Mania. Jadi kita harus bersyukur punya indukan betina seperti ini. Nah, kalau kalian punya di rumah, kalian bisa simpan, kalian bisa praktekkan, kalian bisa masukkan ke dalam sangkar petak. Boleh kalian uji coba dengan anakan murai batu dari kandang lain. Tentu saja kalian harus pantau 24 jam, jangan sampai lengah. Nah, itu karakternya memang ada seperti itu, Sobat Kicau Mania. Seperti yang kita lihat ini, karakternya penyayang. Nah, ketika kita loloh anakan murai batu, ya, dia juga acuh. Dia juga bisa mengambil kroto dan melolohnya sendiri. Jadi dia tidak berpengaruh kalau melihat kita. Nah, untuk di kandang kita B3 dulu, ya, di konten-konten yang lama juga sering kita upload. Kita buka glodok, kita melihat cindilan anakan murai batunya, kita loloh, Sobat Kicau Mania, di depan indukan betina ini. Juga tidak apa-apa, ya. Memang karakternya bagus, karakternya baik. Ini agak sedikit santai, saya bisa melakukan aktivitas yang lain, bisa mengurus trotolan yang lain karena dibantu oleh indukan B3 ini, ya. Dia mau meloloh anakan murai batu lain. Dan sebenarnya, Sobat Kicau Mania, banyak teman-teman kita di Kicau Mania, para peternak murai batu, ya, di Indonesia ini banyak yang memakai seperti burung-burung perenjak, perenjak betina atau cucak hijau betina, kemudian burung gereja, ya kan, untuk baby sisternya. Jadi untuk mengurus trotolan, jadi dia tidak repot lagi loloh tangan, bisa loloh indukan walaupun dari burung lain. Nah, seperti itu, Sobat Kicau Mania. Oke, Sobat Kicau Mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam Kicau Mania.